Komisi Polisi Nasional atau Kompolnas pada Rabu siang memanggil Kompol Ade untuk dimintai keterangan terkait kasus pengambilan dokumen di kantor BNN pada Kamis pekan lalu. Namun pemanggilan Kompolnas ini rupanya tidak digubris oleh Kompol Ade. Komisioner dari Kompolnas, Syafriyadi Cutali, mengatakan pemanggilan Kompol Ade ditujukan untuk memberikan ruang bagi perwira tersebut untuk memberikan penjelasan terkait kisruh ini. Namun kesempatan tersebut tidak diindahkan oleh Kompol Ade yang sejak beberapa hari lalu tidak diketahui keberadaannya. Meski demikian, Kompolnas tetap berupaya menyelesaikan kisruh yang terjadi antara Bareskrim dan BNN untuk menghindari kemerosotan kinerja dari kedua institusi. Nah, kita bermaksud mengundang dia untuk datang ke Kompolnas sehingga clear lah masalahnya apa sih sebetulnya, sehingga kita juga bisa membantu, ya. Karena salah satu tugas kita kan untuk apa, memantau, menilai kinerja pejabat Polri dan